Kalau Prabowo menang kami gun licin. Anies presiden. Berbagai cara para pendukung pasangan calon di Pilpres 2024 kemarin menunjukkan dukungannya dengan cara masing-masing. Seperti yang dilakukan kedua pria ini. Keduanya membuat konten video unik dengan mengatakan bahwa jika Prabowo menang Pilpres, akan nazar membotaki rambunya. Nazar mereka pun direkam dengan video dan mengunggahkan ke media sosial. Sambil mengatakan nazar itu, kedua pria ini terlihat sangat optimis bahwa Anies Baswedan lah yang akan menjadi presiden. Hal itu usai di akhir video, mereka mengucapkan kata-kata, Anies presiden. Namun di pertengahan video, kedua pria itu langsung berubah dengan ekspresi menangis karena nazarnya itu ternyata harus dilakukan setelah melihat hasil pengumuman dari KPU. Benar saja, keduanya harus pergi ke sebuah barbershop dan memotong rambunya hingga botak licin, dengan ekspresi sedih. Sontak saja unggahan video ini menjadi viral, dan ramai mendapat reaksi dari warganet. Meski banyak warganet yang menduga bahwa video itu hanya konten lucu-lucuan dan settingan, namun banyak juga yang mengaku terhibur usai melihat keduanya.